ukuran yang lain ada nggak? Nggak ada, ini yang satu mobil di sini yang satu. Oh. Ini merek. Mereknya. Iya. Ada yang 11 ya, ada. Ada yang 11, ada yang 12. Aduh. Bina generasi Karawang. Udah bongkar, Mang? Belum. Kenapa, Mang? Ngantri. Banyak ya? Banyak bongkaran, yuk. Mang, kita kesini sampai jam berapa, Mang? Jam 5. Sampai subuh tadi, ini juga masih ngantuk, yuk. Waduh, jarang pulang dong ya? Belum berangkat dari sini. Ya, bapaknya belum pulang, Ma. Belum bongkar. Gak punya duit buat lebaran. Iya. Belum bisa pulang, ini kerja aja baru masuk. Ini baru naik tes lagi ya. Ya, halo, Ma. Iya. Kayaknya belum bisa pulang, belum punya duit. Iya, sabar aja. Iya, ntar beli baju lebaran. Iya, sabar ya. Namanya juga lagi di jalan. Ya udah, iyalah, sabar. Namanya juga hidup di jalan. Beginilah jadi supir risikonya. Jarang pulang. Ini risikonya gede. Mana? Lah, kenek deh. Kita telepon storing aja dulu lah. Assalamualaikum. Salam. Permisi, Bang. Ya. Boleh minta waktunya, Bang? Boleh. Kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Hmm. Kalau dari Priuk berangkat jam berapa ya kira-kira? Kalau dari Priuk malam, Pak. Oh, malam? Malam jam 10-an. Oh, 10-an. Nyampe ke sini? Ke sini jam 3. Jam 3 ya? Iya. Hmm. Bongkar enggak langsung? Enggak, bongkar biasanya pagi. Oh, pagi ya. Iya, jam 9 kan karena di Priuk kita macet di jalan. Oh iya, benar. Iya, belum tambah istirahat di jalan. Oh iya. Iya. Di jalan tol rehatnya di mana? Istirahatnya dia? Paling di rest area Cikarang, paling Karawang, Cikarang Karawang gitu ya. Karawang Barat lah gitu ya. Dua, Bang, sendiri, bawa Pak. Mobil panjang begini sendiri. Iya, keren. Oi, mana lagi, Pak? Emang nggak bisa bayar ini ya, kenek ya? Bukan masalah bayar kenek ya, bayar uang jalan sih pas-pasan buat makan, Pak. Oh, iya. Kasihan.
uang jalan pas-pasan ya kan. Belum makan, belum bayar kredit. Belum kasih istri. Oh, gila anak istri ya. Iya. Maaf, Bang. Ya. Mau nanya dong. Ya. Udah beli baju lebaran belum? Boro-boro, Pak. Belum. Kalau lebaran mudik ke mana? Enggak mudik, Pak. Palingnya juga di mobil. Oh, dia. Iya. Masa di mobil? Itu ntar anak istrinya nungguin dong. Iya, Pak. Pikirnya pulang, Pak. Namanya di jalan ya risikonya gede ya. Uang jalan juga pas-pasan buat pulang enggak ada, Pak. Kapan mudiknya? Ya paling habis lebaran, Pak lah. Maksain enggak punya uang juga pulang, Pak. Oh, gitu ya. Iya, oh. Biar pentingin yang keluarga di rumah, oh. Pak. Kangen kan ya sama iya, anak istri ya. Iya, nomor satu keluarga, Pak. Oh iya benar. Iya. Biasanya partai berapa sih? Kok ini banyak banget sih mobil kontainer yang parkir? Ini biasanya partainya partai 5, Pak. 5 partai. 5 partai gitu ya. Iya, Pak. Terus ada tambahan lagi enggak partai berapa gitu? Oh, banyak. Paling ada 8 partai, Pak. Habis bongkar ke mana? Kemana lagi? Paling langsung ke Cilegon, Pak. Ke Cilegon ya, menariknya. Paling istirahat sebentar lah. Jauh juga ya. Iya, Pak. Bang, ini mobil kontainer bannya besar-besar ya, Bang ya. Ini ukuran berapa sih? Kalau ini ya. Ukuran 10, Pak. Ukuran 10? Iya. Ukuran yang lain ada nggak? Nggak ada, ini yang satu mobil biasanya satu. Oh. Ini merek. Merek ya? Iya. Ada yang 11 ya? Ada yang 11, ada yang 12. Gitu. Aduh. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Sakit. Kenapa, Pak? Itu. Oh, keinjak, Pak ya. Maaf, Pak. Sakit, Pak. Tangannya, Pak. Iya, sakit. Waduh. Nih. Aduh. Aduh, maaf, Pak. Keinjak ya, Pak. Aduh, nggak kelihatan. Kirain saya apaan, Pak. Mas, itu sih terlalu deket-deket sama aku, Ling. Iya, saya nggak fokus, Pak. Kurang tidur ya. Oh, gitu? Iya, Pak. Udah berapa hari kurang tidur? Udah 2 hari, Pak. Oh. Iya, digebrek terus kan, Pak. Iya benar ya. Iya, ngejar waktu saya, Pak. Ngejar waktu ya. Iya. Buat ngejar setoran juga buat iya. Anak istri ya. Iya. Baju beli buat beli baju lebaran gitu. Iya, Pak. Aduh. Aduh, saya sakit di tangan, ya. Sakit, Pak ya. Coba ya. Coba bongkar. Mau bongkar? Ya. Ah, terima kasih, Pak ya. Atas waktunya ya. Tadi maafin ya. Maaf. Saya banyak nanya-nanya ya. Nanti kita ketemu lagi ya.